Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di belajar bareng Andi Encil. Kali ini kita akan belajar PJOK dengan materi yaitu lempar cakram. Poin pertama yaitu pengertian lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu nomor lempar dalam cabang atletik pada acara Olimpiade sejak tahun 708 sebelum masehi. Lempar cakram merupakan bagian dalam panca lomba atau pentathlon. Awalnya cakram terbuat dari batu terupam halus, kemudian dibuat dari perunggu yang dicor dan ditimpa. Cara melakukan lemparan pada awalnya menirukan gaya nelayan yang melempar jaring secara berulang. Selanjutnya, cara melakukan lemparan berubah dengan sikap badan menyiku secara khusus dengan badan sedikit bersandar ke depan. Dalam lempar cakram, sebenarnya hanya ada satu gaya, yaitu gaya berputar. Namun, jika ditinjau dari posisi badan sebelum melakukan putaran, lempar cakram dapat dibedakan adanya dua gaya macam. Gaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya samping. Gaya samping adalah sikap permulaan berdiri miring atau menyamping ke arah sasaran. Gaya ini lebih mudah dan biasanya sangat sesuai dengan pemula. Yang kedua, gaya belakang. Gaya belakang ini cukup sulit dilakukan dibandingkan dengan gaya samping, tetapi lebih menguntungkan karena sikap permulaan yang membelakangi sasaran sehingga putaran awalan lebih panjang daripada gaya samping. Poin yang kedua yaitu sarana dan prasarana lempar cakram. Sarana dan prasarana lempar cakram adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat. Cakram terbuat dari kayu atau bahan lain dengan bingkai dari metal. Bingkai berbentuk lingkaran penuh dan tepat di tengah cakram ada beban yang dapat dilepas pindahkan. Yang kedua yaitu ukuran cakram. Yang pertama, berat cakram untuk senior putra 2 kg dengan garis tengah 219 sampai 221 mm dan tebal 44 sampai 46 mm. Kedua, berat cakram untuk senior putri 1 kilo dengan garis tengah 180 sampai 182 mm dan tebal 37 sampai 39 mm. Ketiga, berat cakram untuk junior putra yaitu 1,25 kg dengan garis tengah 180 sampai 182 mm dan tebal 37 sampai 39 mm. Yang keempat, berat cakram untuk junior putri 0,75 kg dengan garis tengah 145 sampai 170 mm dan tebal 25 sampai 35 mm. Poin yang ketiga yaitu lapangan lempar cakram. Bisa dilihat di layar gambar ya ukurannya. Kemudian lanjut yaitu teknik lempar cakram. Dalam teknik lempar cakram, ada dua hal yang sifatnya mendasar dan berpengaruh terhadap jauhnya lemparan, yaitu cara memegang dan gaya melempar. Yang pertama yaitu cara memegang cakram. Jika menggunakan tangan kanan untuk melempar, cakram diletakkan di atas telapak tangan kiri menghadap ke atas. 2. Selanjutnya, telapak tangan kanan diletakkan menelungkup di atas cakram. 4. Jari saling berjauhan atau meregang secara wajar dan rileks. Ruas jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking menekan pada pinggiran cakram. Ibu jari terletak bebas pada dataran cakram. Yang ketiga, setelah itu lengan kanan diluruskan, rileks ke bawah hingga berat cakram seluruhnya akan ditahan oleh ketiga ruas jari tersebut. Tapi bagian atas cakram sedikit menempel pada ujung lengan bawah di atas pergelangan tangan, seperti ketika membawa buku. Yang kedua yaitu teknik melempar. Yang pertama, gaya samping. Cakram siap di
dipegang dengan tangan kanan. Sikap permulaan berdiri tegak dan kedua kaki renggang secukupnya. Arah lemparan di sebelah kiri. Ayunan pendahuluan dilakukan secukupnya, yaitu dengan mengayunkan lengan kanan ke belakang disertai dengan memutarkan badan ke kanan dan lengan kiri diangkat setinggi bahu. Kedua lutut sedikit ditekuk sehingga tumit kaki kiri terangkat dari tanah. Badan mereda dan sedikit condong ke depan, serta berat badan sebagian besar bertumpu pada kaki kanan. Gerak ayunan pendahuluan ini pada dasarnya hanya untuk mencari keseimbangan badan, mengendalikan cara memegang cakram, dan memusatkan konsentrasi untuk melakukan putaran atau awalan. Ayunan dilakukan rileks sebanyak 2-3 kali. Pada akhir ayunan pendahuluan, cakram diayun ke kanan. Segera langkahkan dengan cepat ke kiri lewat depan kaki kiri. Selama berputar, pandangan ke kiri bawah lewat atas bahu. Pada sikap lempar ini, lutut kanan ditekuk, tangan kanan jauh ke belakang. Berat badan bertumpu di kaki kanan dan kaki kiri terjalur ke samping kiri dengan berpijak pada ujungnya. Selanjutnya, badan diputar ke kiri, tungkai kanan lurus, dan pandangan ke arah sasaran. Saat itu, lengan kanan diayun setinggi bahu untuk melepas cakram dengan hentakan pergelangan tangan serta jentikan jari-jari sehingga cakram berputar searah putaran jarum jam. Pada saat cakram lepas dari tangan, gerakan harus diteruskan, yaitu pundak dan lengan kanan terus diluruskan ke arah lemparan mengikuti jalannya cakram. Tapi jangan sampai badan terbawa dan jatuh keluar. Selanjutnya, gaya belakang. Gaya belakang ini agak lebih sulit dibandingkan dengan gaya samping, tetapi lebih menguntungkan karena putaran awal lebih panjang. Adapun caranya sebagai berikut. 1. Sikap permulaan berdiri membelakangi arah lemparan. 2. Ayunan pendahuluan dilakukan secukupnya. 3. Saat lengan kanan terayun jauh ke belakang, kaki kiri berpijak pada ujungnya dan putaran dimulai. Sikap badan tetap rendah dan agak condong ke depan. 4. Ayunkan kaki kanan dengan cepat dan mendarat di pusat lingkaran. Kaki kiri segera diayunkan ke kiri agar secepatnya mendarat agak jauh di samping kiri. Saat inilah sikap atau posisi yang tepat untuk melempar. Selanjutnya, cakram dilempar dengan cara seperti pada gaya samping. Yang terakhir yaitu peraturan lomba lempar cakram. Yang pertama, jika peserta lebih dari 8 orang, setiap pelempar diberi kesempatan melempar 3 kali. Selanjutnya, 8 peserta terbaik diberi kesempatan melempar 3 kali lagi, masuk final. Setelah 1,5 menit tidak melakukan lemparan, suatu lemparan dinyatakan gagal. C. Sebelum perlombaan, peserta diberi kesempatan untuk melakukan lemparan percobaan masing-masing 2 kali. D. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat miliknya sendiri, kecuali seizin panitia. E. Saat melakukan awalan, harus dari posisi diam. F. Melempar dengan satu tangan. G. Tidak diperbolehkan memakai sarung tangan. H. Masuk sudah memegang cakram dan keluar lingkaran setelah menolak. Harus melalui setengah lingkaran bagian belakang. I. Setelah melempar, pelempar tidak boleh menyentuh bidang atas balok penahan atau tanah di luar lingkaran. J. Cakram harus jatuh di dalam sektor yang dibatasi oleh 2 garis sektor. Jika jatuh mengenai garis sektor dan bagian besar peluru menyentuh tanah di luar garis sektor, lemparan dianggap gagal. Kuchiyose no jutsu!